hadis ni bercerita berkenaan dengan kelebihan bagi mereka yang berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, membacakan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mempelajarinya. Yani mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baik kita mempelajari hukum-hukum tajwid ke, cara-cara bacaannya ataupun tadabbur ayat itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghasyiyatuhumur rahmah, tidaklah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan ke atas mereka rahmat-rahmatnya. Mana kata bagi mereka yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dan mudah-mudahan dengan rahmatnya ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurganya. Dan diturunkan ke atas mereka ketenangan. Yang ni yang kita naklah, kan, sentiasa merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita. Walaupun macam tanya Opah Leha lah, duduk di Mekah itu lama, rasa tenang saja, rasa aman saja duduk kat Mekah. Betul ke Opah Leha? Betul, di Mekah rasa tenang. Kan? Betul, aman saja. Bila, bila balik ke Malaysia, kenapa? Pergi sana. Dia nak mengajak. Tak nak, Ustaz. Disebabkan, ialah itulah Mekah. Bila siapa yang masuk dalam Mekah ni, dia rasa aman, dia rasa tenang. Tapi bila balik Malaysia, dia main serabut balik. Kena main Mekah balik. Berasa tenang balik. Tak apa. Itu antara salah satu sebab untuk seseorang tu dapatkan ketenangan macam dia dapat ketenangan di Mekah ni. Perbanyakkan datang majlis ilmu lah, terutama di masjid-masjid. Walaupun kita bukan dalam masjid, tapi insyaAllah mudah-mudahan majlis ilmu secara online ni Allah Ta'ala turunkan ketenangan bagi mereka yang menghadirinya. Dan kata Rasulullah SAW, para malaikat akan menaungi mereka. Okay, dan seterusnya Allah dan mereka, para malaikat ni menaungi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu ni, memohon keampunan bagi mereka di dalam majlis ilmu tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut nama-nama mereka ni. Mereka-mereka yang menghadiri majlis ilmu ni, Allah Taala akan sebut nama-nama mereka ni, membangga-banggakan mereka. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kesemua kelebihan tersebut lah. Di atas keizinan Allah yang memberikan kita kerajinan untuk menghadiri majlis ilmu ini. InsyaAllah. InsyaAllah hari ini pengajian tafsir kita di dalam Suratul Asr. Okay, saya minta Ustaz Aiman kita untuk bacalah Suratul Asr kalau tak keberatan, insyaAllah. Ya Ustaz Aiman, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aiman di atas bacaan tadi. Alhamdulillah, Suratul Asr merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di dalam ayat ini atau apa tu, dalam Suratul Asr ini, secara ringkasnya menceritakan berkenaan dengan kerugian yang teramat sangat bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka yang sentiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan bagi mereka yang mensia-siakan waktu kehidupannya dengan perkara-perkara yang tidak sama sekali akan memberikan manfaat kepada dirinya sama ada di dunia ataupun ketika mana dia berada di akhirat apabila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan adakah suratul Asr ini ada asbab nuzul dia? Dia bagi suratul Asr tidaklah ada sebab nuzul ataupun sebab diturunkan ayat inilah. Okay, cuma yang kita ketahui dalam riwayat mengatakan ianya surah Makkiyah. Ianya merupakan surah Makkiyah dan tidaklah ada sebab-sebab penurunannya. Sebahagian surah-surah ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun ia berada di tengah-tengah surah, kadangkala ada sebab nuzulnya. Sebab nuzul ayat tersebutlah. Jadi tidak semua ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah di dalam Al-Quran ni ada sebab nuzulnya. Dan terkadang bila ada sebab nuzul ni, semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab persoalan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ataupun menjawab keadaan-keadaan hal-hal yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika di ataupun berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu kalau di dalam ayat Quran kita dengar suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Ia merujuk kepada hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyunya yang pertama ketika mana berada di Gua Hira. Yani iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sebab itu ada perbincangan di para di kalangan para ulama mengatakan bahawasanya Al-Quran ini tidaklah diturunkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu-satu hari. Tetapi Al-Quran daripada Lauh Mahfuz daripada Allah Subhanahu wa taala diturunkan di langit dunia secara serentaklah sekali. Satu Al-Quran turun di langit dunia. Kemudian selepas daripada itu diturunkan secara beransur-ansur mengikut keadaan-keadaan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada untuk menjawab persoalan-persoalan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ataupun persoalan-persoalan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa sajalah perkara-perkara yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So Al-Quran diturunkan secara keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar. Okey. Dan seterusnya diturunkan beransur-ansur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma di sini sebelum kita mulakan suratul Asr, ada satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Okey, di dalam sunannya. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam Awsat. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'ab. Dan diriwayatkan Al-Haythami di dalam Al-Majma'. Okey. Dan dengan riwayat yang sahih lah, dengan sanad yang sahih. Wa kanat lahu sahabah qal. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkata, ada satu sahabat lah berkata kepadanya, kana ar-rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana lafi khusr thumma yusallim ahaduhuma 'ala akhir 'ala al-akhar. Okay. Dikatakan bahawasanya ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila mana ada dua orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana bertemu, mereka bila dah bertemu, dah bersembang dan sebagainya, dah berbincang berkenaan dengan apa yang mereka bincang, kemudian ketika mana mereka ingin berpisah, mereka akan membaca, sama adalah salah seorang daripada mereka lah akan baca
ayat suratul asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Sebab tu kadang-kadang bila kita lepas daripada ceramah-ceramah ke majlis-majlis ilmu, kadang-kadang kita tutup majlis kita tu dengan suratul asr. Kenapa tuan-tuan dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam suratul asr ni banyak pesanan-pesanan dan hikmah-hikmah, terutamanya nak memberitahu kepada manusia itu bahawanya kita ini sentiasa berada di dalam kerugian, sentiasa berada di dalam kata sesuatu waktu yang mana kita ini sentiasa berada di dalam keadaan merugikan kita. Okey, dan kalau kita lihat kenapa surah ini dikhususkan, mana kata kenapa surah ini dibaca, kenapa tak baca surah-surah yang lain, kenapa tak baca surah Al-Humazah ke, kenapa tak baca surah At-Takathur ke sebelum daripada suratul Asr? Kerana di dalam suratul Asr ni terkumpul beberapa perkara. Pertama tarhiban. Tarhiban ni maksudnya memberikan amaran kepada kita, menakutkan manusia itu bahawasanya mereka ini dalam kerugian. Dan seterusnya targhiban, dalam ayat ni juga memotivasikan kita untuk melakukan amal-amal yang soleh. Wa tahdhiran, yakni amaran-amaran, wa tabshiran. Wa tabshiran ni maksudnya berita-berita yang baiklah. Wa indharan wa i'dharan, peringatan. Okay, nak katanya surah Al-Asr ni terkumpul semua tadilah. Ada amaran daripada Allah, yakni menakutkan manusia lah, beri amaran pada manusia supaya jaga-jaga dengan masa ni. Kenapa? Kalau kamu tak jaga dengan masa-masa ni, kamu akan berada di dalam keadaan kerugian. Dan di dalam suratul Asr juga ada motivasi lah, peringat, motivasi ataupun berita-berita gembira kepada orang yang sentiasa melakukan amal-amal kebaikan dan sentiasa menyusun perkara-perkara ataupun segalalah perkara-perkara di dalam kehidupan dia, agar segala apa yang dilakukan itu akan memberikan keuntungan kepada dirinya sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Tapi kalau kita tengok pada surah sebelum dia, seperti mana surah At-Takathur, Al-Hakumut Takathur, celaka bagi orang yang memperbanyak-banyakkan sama ada dari segi sudut hartanya ataupun anak-anaknya, sibuk dengan hal tersebut. Daripada ayat ni terangkan kepada kita bahawasanya surah ni daripada awal sampai akhir lebih kepada tarhiban. Mana kata menakutkan ataupun memberi amaran saja. Okey, dan kalau kita tengok berkenaan dengan wailul likulli humazatil lumazah, selepas daripada suratul asr, dalam suratul asr ni pun hanya fokus kepada untuk takutkan manusia, beri amaran kepada hamba-hamba Allah supaya jauh daripada perkara-perkara mencaci mencela orang ni. Tetapi dalam suratul asr ni terkumpul tarhiban dengan targhiban, beri takut pada manusia dan sampai pada masa yang sama juga beri khabar gembira kepada mereka yang melakukan amal-amal soleh di dalam kehidupan mereka. Itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan mukaddimah bagi suratul asr. Jadi daripada hadis yang kita baca tadilah, disunahkanlah, bukan disunah, dikira sunnah para sahabatlah, boleh kita amalkan setiap kali kalau pergi jumpa dengan orang ke, jumpa dengan kawan kita ke, sebelum kita berpisah sesama kita, maka kita baca suratul asr. Supaya apa? Dapat beri peringatan kepada kita lah bahawasanya kita ini berada di dalam kerugian dan kena sentiasa berhati-hati dan menghargai waktu-waktu kita ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita pergi pada ayat yang pertama di dalam suratul asr. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Okey, waw baris atas, mula-mula perkataan itulah, huruf waw baris atas itu adalah wawul qasam. Okey, wawul qasam ni maksudnya adalah waw yang digunakan untuk bersumpah.
dalam bahasa Arab ada beberapa jenis waw lah, waw baris atas ni. Salah satunya adalah wawul qasam dan satu lagi wawul ataf. Okey, wawul qasam untuk bersumpah lah. Okey, untuk bersumpah kita guna perkataan waw ni. Tapi wawul ataf ni biasanya kita nak sambungkan satu-satu ayat lah. Ataupun nak cerita berkenaan dengan sesuatu benda. Contoh macam kita kata buku dan pen. Waw baris atas ada memberi makna dan satu lagi waw yang merujuk kepada sumpah yang kita kata wawul qasam, maksudnya macam demi lah. Demi, bersumpah, demi. Kalau terjemah, kalau kita tengok dalam terjemahan, dalam kitab-kitab, dalam apa, terjemah kitab-kitab terjemahan Al-Quran, dia akan terjemahlah dengan demi al-asr, iaitu waktu lah. Demi masa. Demi waktu ataupun demi masa. Okey, cuma nak membezakan wawul qasam dengan wawul ataf. Biasanya wawul qasam ni memang dimulakan di awal ayat lah. Contoh macam kita sebut wallahi. Okey, ataupun wal asr, wattin, wazzaitun contohnya. Okey. Semua wawul ini merujuk kepada wawul qasam. Sumpah. Dan cara nak kenal wawul qasam ni, biasanya lepas daripada waw baris atas, perkataan selepas daripadanya akhir hurufnya mesti baris bawah. Contohnya wal asri, mesti dia jadi baris bawah. Kalau kita sebut wal asru dan masalah, automatik maksudnya jadi dan masa ataupun dan waktu. Tapi kalau kita mula macam ayat ni wal asri, kita fahamlah waw tu adalah waw qasam yang memberi makna demi waktu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa ataupun bersumpah dengan waktu itu sendiri. Okey. Contoh macam lagi sekali saya sebut tadi wallahi. Okey, wallahi kita bersumpah dengan nama Allah. Wallahi aku tak buat benda ni. Okey, tu kena ha tersebut kena baris bawah. Tapi kalau kita sebut wallahu a'lam contohnya, wallahu a'lam dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Ha tadi dalam kata dalam lafzul jalalah Allah tadi berbaris depan. So waw yang di awal tadi bukanlah wawul qasam, yakni bukan waw sumpah, tetapi waw boleh kita panggilkan sebagai wawul ataf juga. Okey. Dan wawul ataf ni biasanya ada sebelum dia jugalah untuk mana kata yang sebelum tu akan ikut juga baris. Ini untuk berkenaan dengan bahasa Arablah. Sekadar maklumat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan berkenaan dengan al-asr, para ulama memberi maknanya ad-dahr waz-zaman, yakni masa dan waktulah, zamanlah. Cuma ada yang kata al-asr ni lebih terperinci lagi, dia merujuk kepada pada waktu malam dan pada waktu siang. Okey. So ada khilaf lah di kalangan para ulama mufassirin di dalam menentukan makna al-asr ni. Sebab ada riwayat daripada Qatadah dan daripada Hasan, sesungguhnya makna bagi ayat al-asr ini adalah al-ashiyu, yakni pada waktu malam. Dan ada juga riwayat daripada Qatadah, dia bagi tahu bahawasanya maksud bagi waktu asr ini adalah waktu di akhir siang. Makna kata yang merujuk kepada waktu asar lah, makna kata waktu selepas daripada solat asar. Ayat tu yang dimaksudkan di dalam al-asar. Tetapi secara zahirnya adalah al-asar ni merujuk kepada semua waktu lah. Tak kira lah pada waktu malam ke, pada waktu siang ke, awal siang ke, akhir siang ke, awal malam ke, akhir malam ke. Tidak ditetapkan bilakah waktu tersebut. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu, dengan masa, pada bila-bila masa saja, sama ada yang dah lepas ataupun yang akan datang. Dan kebiasaannya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, masa ni kira makhluk Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta masa. Okay, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersumpah dengan nama diri dia sendiri? Ada beberapa perkara lah. Cuma yang boleh saya ketengahkan adalah apabila mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan satu-satu perkara ini, makna kata Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita benda tersebut ada kepentingannya dan ada kelebihannya. Contoh macam wal asr,
pentingnya waktu ini dan kelebihan bagi sesiapa yang menjaga waktu. So, bila mana Allah Ta'ala bersumpah dalam satu-satu perkara daripada makhluknya, makna kata Tuhan suruh kita fokus betul-betul dengan benda ni. Sama juga macam ayat wattin wazzaitun. Bila mana Allah Ta'ala bersumpah dengan demi buah tin, demi buah zaitun, menunjukkan kelebihan buah tin itu sendiri dan kelebihan buah zaitun itu sendiri. Okay. So, apabila mana, sebetulnya saya kata tadi, apabila mana Tuhan bersumpah dengan satu-satu perkara daripada makhluk-makhluk ciptaannya di dalam Al-Quran, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita bahawasanya perkara-perkara tersebut ada kepentingan-kepentingan yang perlu kita perolehi daripadanya dan kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapati daripadanya. Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan bahawasanya kebanyakan para mufassirin mengatakan bahawasanya maksud bagi Al-Asr adalah Ad-Dahru, yakni merujuk kepada masalah. So tak perlulah fokus kepada sama ada waktu siang ke, petang ke, ataupun malam ke, ataupun bila-bila waktu yang lain. Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kita beralih pula pada ayat yang kedua. Okay. Innal insana lafi khusr. Inna maksudnya adalah sesungguhnya. Sesungguhnya inna ni kita panggil sebagai taukid lah. Penguat ataupun nak kata menguatkan satu-satu perkataan. Contoh macam ni, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Boleh tak kalau kita kata manusia dalam kerugian? Kalau Allah Ta'ala letakkan ayat ni dengan al-insan, al-insanu lafi khusr. Contohlah, tanpa ada inna. Manusia di dalam kerugian. Boleh juga ayat tu. Tetapi bila mana kita nak kuatkan satu-satu ayat tersebut, maka didatangkan dengan harfu taukid ni lah. Ataupun ada ayat ataupun perkataan-perkataan yang akan menguatkan ayat tersebut. Contohnya inna ni, sesungguhnya. Nak bagi tahu betul memang sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. So dia menguatkan satu-satu ayat lagi lah. Contoh ayat yang lain, inna allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun lagi maha mengasihani. Nak bagi tahu betul sungguh Allah Subhanahu Wa Taala ni maha pengampun, maha mengasihani. Okey, itulah kelebihan apabila mana ada perkataan inna ni yang memberi makna sesungguhnya. Ia akan jadi taukid, menguatkan satu-satu ayat tersebut, satu-satu statement tersebut yang disebut di dalam Al-Quran. Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cuma di sini ada perbincangan berkenaan dengan siapakah manusia yang berada di dalam kerugian ini. Okay, Ash-Shawkani rahimahullah. Di dalam kitab dia lah, kitab tafsir dia yang dikenali sebagai Fathul Qadir. Dia kata sesungguhnya makna daripada insan ni, maksud insan di dalam ayat kedua suratul Asr ini merujuk kepada orang-orang kafir. Okay. Ada kaul lah, ada kaul mengatakan bahawasanya manusia yang disebutkan di dalam suratul Asr ayat kedua ni, yang kata dalam kerugian ni, adalah hanya merujuk kepada orang-orang kafir saja. Okay. Dan ada yang kata ianya sekumpulan daripada orang-orang kufar. Dan orang-orang tersebut adalah Al-Walid ibn Mughirah. Okay. Al-Walid ibn Mughirah ni bapa kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Wal-As ibn Wa'il. Wal-Aswad ibn Abdul Muttalib bin Asad. Kenapa tiga orang ni diketengahkan namanya? Kerana ketiga-tiga orang ini merupakan ketua bagi orang-orang kafir pada zaman musyrikin Quraisy Mekah. Okey, dan ada bahkan sebenarnya ianya bukanlah merujuk kepada tiga orang ni saja. Tetapi merujuk kepada semua orang-orang kafirlah. Tidaklah fokus kepada tiga orang saja. Ini pendapatlah yang mengatakan bahawasanya manusia yang dimaksudkan berada di dalam kerugian di dalam ayat kedua di dalam suratul Asr ini hanya merujuk kepada orang-orang kafir saja. Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dengan itu, bila mana
dikatakan mereka, bila mana kita mengatakan manusia tersebut hanya merujuk kepada orang-orang kafir saja, maka makna bagi khusr ini dia jadi luas sikitlah. Sebab apa? Ada dari contoh daripada Akhfash mengatakan maksud khusr ini adalah mereka ini di dalam keadaan kehancuran dan kebinasaan. Maksudnya kata orang-orang kafir, dan memang jaminan dia mereka ini akan kata dalam keadaan kehinaan dan kehancuran. Allah Subhanahu Wa Taala akan binasakan mereka. Waqala al-Farra, dan Farra mengatakan bahawasanya mereka ini akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Dan Ibn Zaid mengatakan mereka ini di dalam kejahatan. Okey, ini yang mengatakanlah mereka yang mengatakan bahawasanya makna manusia dalam ayat kedua tadi hanya fokus kepada orang-orang kafir saja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tetapi sebenarnya makna manusia ni tidaklah hanya merujuk kepada orang kafir saja, tetapi ia merujuk kepada semua manusia. Semua manusia, tak kiralah sama ada dia ini seorang yang Islam ataupun seorang yang kafir, mereka ini sentiasa berada di dalam kerugian. Okey? Sebab apa? Orang yang kafir dah memang betul dalam keadaan rugilah. Rugi. Kita yang orang Islam ni macam mana boleh jadi rugi pula? Sebab itulah ada ayat yang ketiga tadi. Okey, jadi sebelum kita masuk dalam ayat ketiga tadi tu, kita boleh tengoklah bahawasanya mereka-mereka yang rugi ini, nak tahu siapa, dia berlawanan dengan ayat yang ketiga tadilah. Sebab apa dalam ayat ketiga Allah Ta'ala sebut, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ada perkataan kecuali lah. Okay, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak rugi. Mana kata siapa yang rugi? Jawapannya bila dah dikecualikan tadi, yang rugi adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, melakukan perkara-perkara kemaksiatan, dan ditambah lagi dengan watawasaw bil haq, sentiasa saling menasihati, mewasiatkan, menasihati dengan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar. Okey, jadi mereka yang tak menasihati dengan perkara-perkara yang benar ini, mereka ni rugilah. Dan yang ketiga adalah mereka yang berpesan-pesan ataupun sentiasa mewasiatkan sesama yang lain dengan sabar. Siapa yang menasihati dalam keadaan tidak sabar, maka dia termasuk di dalam orang-orang yang rugi tadi. Okey. So kalau siapa yang kata insan itu hanya merujuk pada orang kafir, tak bolehlah. Dia merujuk pada orang kafir dengan orang Islam. Okey, siapa yang tidak beriman, dia rugi. Siapa yang tak beramal soleh, dia rugi. Siapa yang tidak menasihati dengan kebaikan, dia rugi. Siapa yang tidak menasihati di dalam keadaan dia sabar, dia di dalam keadaan yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka di sini kita boleh bahagikan dengan empat benda lah, empat perkara. Pertama, mereka yang rugi dengan kekufuran. Ini kita boleh dapati di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika, dan telah kami wahyukan kepada kamu dan orang sebelum daripada kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takulanna min al-khasirin, kalaulah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terbatal, akan gugur, akan rugi semua amalan yang kamu lakukan. Wal takunanna min al-khasirin, dan kamu akan menjadi orang, wala takunanna min al-khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Mana kata kalau seseorang ni dia kufur dengan Allah ataupun dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu-satu perkara, segala amalan yang dia lakukan sebelum ni dah tak beri manfaat kepada dia. Contohnya pada asal dia Muslim, tapi akhir sekali dia murtad, keluar daripada agama Allah. Na'uzubillahi min dhalik. Maka segala amalan yang dia lakukan daripada awal kehidupan dia, benda-benda baik yang dia buat daripada awal sampai habis, hilang macam tu saja, tidak dikira dah di sisi oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perkara-perkara syirik ni kita kena hati-hati dan jauh daripada melakukannya. Ok,
Okay, sama ada kita pergi berjumpa dengan bomoh ke ataupun melakukan perkara-perkara khurafat ke, benda-benda lah yang bahaya-bahaya yang kita minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong tak apalah dengan orang. Tapi dalam hal-hal ubudiyah ni, nak kaya minta dengan bomoh, nak macam ni minta dengan bomoh dan sebagainya, adalah benda yang kita buat kan untuk dapatkan, lariskan satu-satu benda contohnya. Maka perkara syirik tersebut ditakuti, okay, akan menyebabkan semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan akan hilang macam tu saja, tak dikira di sisi oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaga-jagalah, mudah-mudahan kita tak terjebaklah di dalam hal tersebut. Dan mereka yang rugi di dalam keadaan kekufuran ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf, وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ, dan sesungguhnya rugi bagi mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mendustakan pertemuan dengan Allah ni? Bukan hanya kita kata aku tak beriman bahawasanya tidak ada hari kiamat, aku tidak beriman bahawasanya tidak ada pertemuan dengan Allah. Bukan macam tu. Okay. Hatta kita yang mengaku beriman bahawasanya ada pertemuan dengan Allah, tetapi perbuatan amalan kita tak seolah-olah bahawasanya berlaku pertemuan tersebut, itu dikira juga orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata keimanan dia tak betul-betul suci lagi ataupun tidak betul-betul sempurna lagi yang mengatakan bahawasanya ada pertemuan Allah. Kerana mereka yang merasakan, mereka yang meyakini bahawasanya akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti, pasti segala amalan yang dilakukan di dalam kehidupannya hanyalah perkara-perkara yang diredai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhkan segala perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia cuma kata aku beriman akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti, tapi amalan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan menyimpang daripada yang diredai Allah, bahkan mengundang kemurkaan Allah, samalah juga dengan mereka yang mengatakan bahawasanya tidak ada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. So kena hati-hatilah di setiap amalan perbuatan kita. Maka yang saya sebut-sebutkan tadi adalah mereka yang rugi disebabkan kekufuran mereka sendiri. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah mereka yang rugi dengan meninggalkan amalan-amalan. Dan Allah SWT disebut وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, barang siapa yang ringan timbalan amalan kebaikannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, maka sesungguhnya mereka-mereka ini merugikan diri mereka sendiri. Rugilah dekat dunia masa ada, waktu ada, tak beramal dengan amalan yang banyak, dengan amal-amal kebaikan dan sebagainya. Bila di akhirat nanti, bila ditimbang amal kebaikannya, ringan. Tak berat lah. Bila tak berat, tak ringan, maka dia rugilah. Tak dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan bagi mereka yang melakukan amal-amal kebaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut juga, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ الْخُسْرَانَ مُبِينًا, dan barang siapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung dirinya ataupun kawan baginya, مِنْ دُونِ اللَّهِ, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينًا, ketahuilah mereka ini berada di dalam kerugian yang nyata. Kenapa? Walaupun kita tak melakukan perkara-perkara syirik, macam saya kata tadilah, walaupun mereka ini tidaklah menyembah syaitan. Dalam ayat ni bagi tahu siapa-siapa yang ambil syaitan sebagai pelindung dia, berkawan dengannya. Walaupun kita tak secara lah, kata perbuatan kita ni taklah sampai join black metal ke, jadi tok bomoh ke dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mentaati Allah, bahkan melakukan kemaksiatan, itu dah tanda bahawasanya kita menjadikan syaitan itu sebagai, orang kata, sebagai orang yang kita taati. Siapa yang mentaati maksiat, melakukan kemaksiatan, makna kata dia mentaati syaitan. Walaupun dalam ayat ni merujuk kepada mereka yang mengambil syaitan sebagai pelindung mereka lah.
itulah bezanya. Sebab tu kena hati-hati. Walaupun tidak ada perbuatan yang jelas kita menyembah syaitan, tapi jika misalnya kita melakukan perkara-perkara kemaksiatan, itu adalah tanda bahawasanya kita mentaati suruhan syaitan. So kita kena hati-hatilah. Jaga diri kita betul-betul supaya tidaklah terikut bisikan-bisikan syaitan ini. Maka dengan bisikan syaitan inilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila diikut telunjuk syaitan semuanya, dia akan menjadi orang yang rugi. Kenapa kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala inna hizbash syaitani humul khasirun. Tidakkah sesungguhnya kumpulan-kumpulan daripada syaitan, mereka yang menyertai syaitan ini, mereka adalah orang-orang yang rugi. Yang ini mentaati syaitan selain dari dengan kemaksiatan, dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu jenis yang kedua. Jenis ketiga, mereka yang rugi di dalam meninggalkan nasihat menasihati di dalam perkara-perkara kebaikan. Makna kata dia ini tidak sibukkan diri dia untuk mengajak manusia, menasihati manusia-manusia untuk melakukan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang betul saja. Bahkan sebahagian daripada manusia ni kadang-kadang dia buat, dia mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak secara jelas dia kata marilah sama-sama kita buat maksiat, ataupun marilah sama-sama kita buka tudung. Contohlah dia kata marilah sama-sama kita buka tudung. Dia tak kata macam tu. Tapi perbuatan dia, contoh macam sekarang media-media sosial lah, kita tengok sebahagian daripada orang, bila mana dia tayang aurat dia, dia tunjuk pada orang, kata dia pakai macam ni cantik. Budak-budak remaja bila tengok dia pakai macam ni cantik, tak pakai tudung dan sebagainya, dia pun duk ikut sama juga untuk buat sama-sama macam dia. Itu pun dikira juga orang yang mengajak kepada kebaikan. Walaupun dari segi zahirnya taklah dia sebut marilah sama-sama pakai macam aku, tapi dengan perbuatan dia jadi asbab pada orang lain nak ikut macam dia juga. Sebab itu kata guru kami Syekh Talal Abu Nur, Syekh Talal Abu Nur ni merupakan guru tafsir di Masjidil Haram lah. Masya Allah, dia kata apabila mana seseorang itu membuat maksiat, maka soroklah maksiatnya. Jangan digembar-gemburkan maksiatnya. Kenapa? Takut-takut. Kalaulah dibuat maksiatnya secara terang-terangan, orang yang lihat, dia rasa dia nak buat macam tu, maka apa yang dia buat tersebut akan beri saham pada dia jugalah di atas kemaksiatan yang dilakukan, walaupun pada asalnya dia tak ajak kepada keburukan-keburukan tersebut. So pesanlah ke anak-anak kita, cucu-cucu kita, kan sekarang ni macam-macam TikTok lah dan sebagainya, joget sakan dan sebagainya. Mungkin pada asalnya dia untuk diri dia saja seronok-seronok, tapi bila dah post orang lain tengok, jadi teruja nak buat sama macam dia. So ini termasuk daripada orang-orang yang rugilah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan para ulama mengatakan bahawasanya al-haq, maksud hak di sini adalah beramal dengan amalan ataupun ajaran Islam itu dengan sempurnanya. Okay, ikut sempurna seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan, tetapkan di dalam Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Di sini saya nak ketengahkanlah ada satu kata-kata yang sangat kata berharga untuk kita peganglah di dalam kitab Tahqiqul Manat, berkenaan dengan hakikat kerugian satu seseorang manusia ni, dengan mengatakan bahawasanya Rasul mal ataupun modal bagi seseorang manusia lah. Modal macam kita lah, kalau kita berniaga, kita ada modal kita. Okay, modal untuk kita mulakan perniagaan kita. Maka dia kata di sini, modal bagi seseorang manusia di dalam hayatnya, di dalam kehidupannya adalah umurnya. Mana kata Allah Subhanahu Wa Taala beri modal ni pada semua orang. Setiap orang dapat umur dia. Itulah kita punya
modal kehidupan kita. Okey? Dan dia kata lagi, siapa-siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupannya pada ketika itu, maka dia akan mendapat keuntungan daripada perniagaannya itu. Okey? So dah umur itu modal kita nak dapat keuntungan di dalam kehidupan kita ini semasa kita berada di dunia ini adalah dengan melakukan amal kebaikan. Okey? Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia rugi di dalam perniagaan dia. Dan ini kita boleh lihat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taubah. Okey, Allah Taala sebut innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membeli daripada orang-orang yang mukmin ini daripada diri mereka dan harta-harta mereka dengan syurga. Mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni bagi tahu kepada kita dalam kehidupan kita ni ada jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jual pada Allah dengan segala amal-amal kebaikannya, baru Tuhan beri syurga kepada dia. Macam itulah. Tapi kalau dia buat maksiat, utamalah beli maksiat tu, dia rugilah, tak dapatlah syurga, bahkan dia akan dihumban di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Saf, tak silap saya, surah Saf, ayat surah Saf, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan membebaskan kamu, menjauhkan kamu daripada api neraka, azab yang pedih. Allah Ta'ala sebut daripada ayat seterusnya, tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. So daripada ayat dua ayat ini terangkan kepada kita lah, supaya kita jaga-jaga dengan umur kita ni. Tuhan beri kita modal umur, macam mana nak berjaya dalam kehidupan kita ini adalah dengan amal kebaikan. Itulah yang akan menguntungkan kita dalam perniagaan di kehidupan ini. Dan kalau kita buat maksiat, rugilah kita kerana tidak dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cerita berkenaan dengan syurga ni, ada satu hadis lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ma yadkhulu fi qabrihi in kana mu'minan yaftahu lahu bab ila an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mana seseorang itu masuk di dalam kuburnya, kalaulah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dibukakan di depannya pintu-pintu neraka. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, zaka maq'ada, inilah tempat engkau, minan nar, daripada neraka, law lam tu'min min thumma yuqaffil anhu. Kalaulah kau tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikunci di dalamnya. Dan kemudian selepas daripada itu kata Nabi, wa yaftahu lahu bab ilal jannah. Kemudian Allah Ta'ala bukakan pintu syurga, tunjukkan depannya, inilah pintu syurga, bukakan pintu syurga. Dan dikatakan kepadanya, hadza manziluka yawma taqumus sa'ah. Dan inilah tempat engkau bila mana nanti kiamat telah tiba nanti. Hari akhirat telah ada nanti. So orang tadi, orang mukmin tadi bila nampak saja pintu syurga, bila nampak saja syurga dalam kuburnya pada ketika itu, dia pun kata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah hari akhirat supaya aku boleh masuk dalam syurga. Itulah kelebihannya. Siapa nanti di kubur nanti, dia beriman kepada Allah, kat kubur nanti Allah tunjukkanlah. Mula-mula Tuhan tunjukkan pintu neraka, tunjukkan neraka macam mana. Kalau kau tak beriman, ini tempat dia. Tapi kalau kau beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tunjuk pula pintu-pintu syurga. Allah pun kata itulah tempat hal nanti bila mana akhirat ada nanti, dan dia pun minta Allah Ta'ala percepatkan. So macam mana nak dapat syurga? Jauhkan diri dia kita daripada kerugian-kerugian tadi.
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan nikmat umur ni sangat besarlah kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ni'matan maghbuni fiha, dua nikmat yang sentiasa orang kata manusia ni leka dengannya, as-sihah wal farah, kesihatan dan waktu yang lapar. Okey, mungkin sebahagian daripada kita ada rasalah macam Allah ruginya aku dulu waktu muda-muda dulu tak bersungguh-sungguh macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Ada apa sajalah dalam kehidupan kadang-kadang ada penyesalan. Kenapalah sebelum ni aku tak buat macam ni? Okey, dan inilah Nabi kata, Nabi darat kita, dua nikmat ni lah yang sentiasa dilupa oleh manusia, iaitu kesihatan dan waktu yang lapang. Sihat yang ada ni gunakan sebaiknya untuk memperbanyakkan amal kebaikan. Kalau dulu mungkin boleh sujud pada Allah, larat lagi nak sujud, larat lagi nak rukuk. Tapi sekarang nak berdiri pun tak larat, kena solat duduk dan sebagainya. Walaupun boleh solat duduk tu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah waktu yang Tuhan beri pada kita supaya kita bersungguh-sungguh beramal di dalamnya. Kerana ada macam saya sebelum dulu, waktu saya belajar dulu, ada kawan saya accident. Saya ingat lagi kepala dia pun darah lah, sampai kena buat operation dan sebagainya, penuh air dalam kepala dia waktu tu. Dan cerita kat saya, dia sedih sangat, sampai menangis-nangis lah. Sebab apa? Tak dapat nak sujud betul-betul. Sebab bila dia letak kepala dia dekat dekat tempat sujud, jadi pening sangat. Jadi tak boleh nak sujud lah, sebabkan masalah di kepala dia. Jadi dia kena solat macam biasalah, duduk saja. Dan inilah, itulah nikmat sujud ni, merupakan nikmat yang terbesar. Selagi mana Allah Ta'ala beri izin untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perbanyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum tibanya waktu yang kita pun tak tahulah apa yang akan datang, yang mungkin akan memberikan penyesalan di dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tu berkenaan dengan tafsir-tafsir berkenaan dengan kerugian lah di dalam perkataan al-khusr. Dan sekarang kita masuk di dalam ayat yang terakhir di dalam suratul Asr, ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mana kata mereka-mereka ini, dengan ada perkataan illa di awal tadi tu, Aminah. Tahan. Mana? Okay. Okay. Sekejap lah pergi mandi. Okay, go shower first. Sekejap ya. Go shower first. Perkataan illa ni adalah istisna lah. Kalau bahasa Arab, kalau kita belajar lughah, istisna. Jadi pengecualian. Jadi manusia dalam keadaan rugi, macam mana dia tak rugi adalah dia kena beriman kepada Allah dan beramal salih. Dan kalau kita lihat di sini, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, waw baris atas ni, waw atas ni macam wawul ataf lah saya kata tadi. Contoh bagi wawul ataf, dan mereka yang beriman dan beramal salih, wa amilus salihat. Tuhan tunjukkan pada kita bila mana letak waw ni, seseorang yang beriman dia kena beramal soleh. Tak cukup dia hanya beriman kepada Allah tapi dia tak beramal soleh, maka tak jadi juga. Dia kena dua-dua seiring lah. Kalau dia beramal soleh, dia buat kebaikan apa semua, solat, zakat, pahala apa semua dia buat, tapi dia tak beriman pada Allah pula, itu masalah jugalah, jadi orang munafik. Okay, dia kena dua-dua. Dia kena beriman dan beramal soleh. Dua-dua ini kena seiring. Kalau tidak seiring, tak jadilah. Okey. Sebab tu kadang-kadang duka cita lah bila mana kita lihat ada orang yang dia kata, aku walaupun tak pakai tudung, walaupun aku tak tutup aurat, tapi aku solat juga, aku pergi umrah juga. Benda ni kita dengar banyak dah. Kan? Walaupun aku macam ni, tapi aku pergi umrah, aku solat juga, aku kalau solat tu kadang-kadang jaranglah, aku pergi sedekah juga. Tak jadilah, tak seiring.
apa yang Allah Ta'ala suruh dalam kehidupan kita, kita kena buat semua. Itu baru tanda orang beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan ambil apa yang dia suka saja. Ini aku nak ikut, ini aku tak mau ikut. Maka ini tak selarilah dan dia tetap berada di dalam kerugian seperti mana yang disebutkan di dalam ayat yang kedua tadi. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya watawasaw bil haqqi. Okey, maksudnya adalah saling mengingati, saling nasihat menasihati. Mana kata Tuhan ajarkan kepada kita dalam watawasaw. Watawasaw ni maksudnya saling menasihati. Bukan hanya seorang sajalah. Bukan contoh sekarang ni saya duduk ceramah saja, bukan saya sajalah duduk nasihat kepada kebaikan ni. Tuan-tuan, opah-opah sekalian, kena nasihat saya juga. Atau ustaz kena macam ni, macam ni, macam ni kan. Jangan buat macam ni, macam ni. Tak apa, tak jadi masalah. Barulah kita tak jadi orang yang rugi tadilah. Okay, wa tawasaw bil haq, ajak kepada benda-benda yang benar. Okay. Dan benda yang benar ni, tuan-tuan dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mesti kena pada tempatnya. Mana kata kita tak bolehlah macam nasihat orang ataupun ingatkan pada satu-satu orang ni berkenaan dengan satu-satu benda, tetapi tak kena pada diri dia. Contoh macam kita nak nasihat pada orang ni berkenaan dengan suruh dia ni kata tuntut ilmu lah bagi pelajar. Kita kena nasihat mula-mula sekali untuk perbetulkan niat dia, melakukan perkara-perkara yang sibuk untuk mencari ilmu dan sebagainya. Janganlah pergi nasihat benda lain pula. Nasihat sesuai dengan keadaan apa yang diperlukan nasihatnya lah. Itu maksud al-haq tadi, benda yang benar. Kena pada waktunya, kena pada tempatnya, maka itulah yang terbaik di dalam kita menasihati. Dan di dalam menasihati ni satu benda yang baguslah. Kenapa dalam satu hadis Nabi SAW menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang daripada kamu selagi mana dia tidak mencintai bagi saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya. Mana kata kalau dia rasa diri dia, dia nak jaga diri dia supaya melakukan perkara-perkara kebaikan, kata melakukan perkara-perkara ke arah membawa dia ke syurga, begitu jugalah dia suka untuk kawan-kawan dia, saudara mara dia, supaya buat seperti mana yang dia lakukanlah, supaya tidak berada di dalam kerugian. Dan Nabi SAW sebut juga dalam satu hadis, mukmin, seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Maksud cerminan ni, kalau tuan-tuan tengok cermin lah kan, bila kita nak betulkan tudung contohnya. Nak betulkan tudung, kita tengok tudung kita tak berapa elok, kita elokkan tudung kita. Begitu jugalah bila mana kita lihat mukmin yang lain. Mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Kalau kita tengok kawan kita buat benda yang tak betul, maka kita sebagai kawan yang baik, seorang mukmin yang baik, kena betulkan perbuatan dia. Nasihat dia supaya buat benda yang baik. Sebab apa? Kalau dia buat tak baik, maka itu juga mencerminkan diri kita sendirilah. Yang kata sombong dengan diri kita saja, tak nak orang lain buat kebaikan, macam mana kita buat kebaikan. Itulah makna daripada mukmin, cerminan bagi mukmin yang lain. Mana kata dia tengok cermin, dia rasa tak elok pada diri dia, dia betul. Begitu juga bila kita tengok kawan-kawan kita, dia buat tak betul, tak elok, kita tengok tak elok, kita kena betulkan juga seperti mana kita tengok cermin kita. Okay, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan di dalam menasihati seseorang ini janganlah kita panjangkan dengan kalam-kalam ataupun perkara-perkara yang tidak perlulah. Macam saya kata tadilah, nasihat sekadar apa yang patut bagi dirinya dan kena pada tempatnya sesuai dengan keadaannya. Okey. Itu dia. Dan seterusnya watawasaw bis-sabr, dan menasihati, saling menasihati, saling mengingatkan dengan sabar. Okey. Dan sabar ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan satu benda yang mudah. Ada orang mungkin dia boleh ajak, dia boleh nasihat, tapi dia tak boleh sabar.
nak dapatkan hasil tersebutlah supaya orang ikut dia lah. Kena buat macam ni sampai kadang-kadang dia hilang sabar dia, dia marah pada orang dan sebagainya. Tu pun tak elok jugalah. Sebab tu ada perbincangan para ulama, kenapa tak dimasukkan sekali perkataan watawasaw pun sama juga dengan perkataan kedua ni, watawasaw bilhaq, watawasaw bilsab. Kenapa diulang sampai dua kali? Kenapa tak sekalikan saja watawasaw bilhaqi wasabar contohnya? Menasihati dengan perkara yang benar dan sabar. Kenapa diasingkan watawasaw bilhaq, watawasaw bilsabr? Nak tunjukkan kepada kita bahawasanya makam sabar ni lebih tinggi lagi berbanding yang tadi sajalah. Kalau kita nasihat dengan perkara kebenaran, okey, bagus dah. Tapi kalau tak sabar, tak jadi juga. Dia kena sabar juga. Kerana makam sabar ni tinggi. Kerana siapa-siapa yang sabar, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disediakan bagi orang-orang yang sabar ni satu ganjaran pahala yang tiada hisabnya. Mana kata tiada hadnya lah. Nak kata contoh, sebagai contoh Dr. Ratib An-Nabulasi bila mana dia tafsirkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, diberikan ataupun disediakan bagi orang-orang sabar ni kelebihan ataupun pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang tiada hisap. Maksudnya adalah diberi perumpamaan, kalaulah daripada kita diberikan satu cek dan di dalam cek tersebut tidak dinyatakan jumlahnya. Mana kata kita tulislah berapa juta yang kita nak, berapa bilion yang kita nak daripada cek tersebut, kita boleh tulis, itulah yang kita akan dapat. Itulah kelebihan sabar bagi mereka yang sabar di dalam mentaati Allah dan mengajak manusia-manusia ke arah kebaikan. Dan ini kita boleh lihatlah daripada cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan kita pernah dengar dan kisah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar di dalam menyebarkan dakwah di Mekah dengan tamahannya, caciannya. Dan kalau kita tengok waktu Nabi ziarah di Taif sampai baling batu darah Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sabar dengan ujian tersebut sehingga menolak tawaran Jibril alaihi salam dan malaikat Jabal untuk ditimpakan ke atas penduduk Taif dengan dua gunung yang besar di Mekah, iaitu Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiquan. Nabi tolak tawaran tersebut, sabar dengan ujian yang Allah Taala berikan kepadanya, bahkan mendoakan kebaikan bagi, mendoakan agar keturunan-keturunan Taif pada ketika itu diberikan hidayah untuk masuk Islam. Semuanya punca daripada hati yang sabar. Dan hati yang sabar ni tidak akan diperolehi oleh seseorang manusia itu melainkan dia sentiasa bersangka baik dengan Tuhannya. Bila satu-satu manusia dia sangka baik dengan Allah, dia tenang dengan segala ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia, maka dia akan mudah untuk sabar dengan segala ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kerana dia nampak segala ujian yang sampai pada dia itu semuanya datang daripada Allah, maka dia sama sekali tidak akan mengeluh, bahkan akan merasakan kenikmatan disentuh oleh Allah Azza wa Jalla. So kalau kita yang tak faham benda ni, maka apa saja yang kita dapat walaupun sekecil-kecil ujian lah, kita akan rasa tak puas hati dalam hidup kita, kita rasa sedih, kita akan salahkan Tuhan kita, semua benda lah jadi tak kena. Sebab apa? Hati kita tak dekat dengan Tuhan, kita tak nampak ujian tersebut datang daripada Tuhan. Maka perbaikilah hati kita ni supaya mudah-mudahan dapat hati seperti mana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa sabar di dalam menghadapi segala ujian. Sebab itulah Nabi ni role model kita. Kan? Kalau Nabi bukan role model kita, Allah Taala mungkin kata, kalaulah macam ujian dia teruklah kena baling batu, adakah daripada kalangan kita ni kena baling batu ni? Ada tak siapa-siapa kena baling batu? Ajak kepada orang pergi buat kebaikan kena baling batu ada? Mungkin tak ada. Nabi sampai kena baling batu. Padahal kat Malaysia sekarang macam-macam lah ilmu kebal lah apa. Kalau kata ilmu kebal tu ada baik dan Allah Ta'ala beri pada Nabi lagi. Waktu ziarah Taif tu patutnya Nabi tak cedera lah, tak kena, tak berdarah lah.
Tapi cedera juga Tuhan nak beritahu pada kita, dia role model kita, dia contoh kita, dia manusia sama macam kita. Kalau Nabi boleh sabar dengan seberat-berat ujian lebih berat daripada kita, kenapa kita sebagai umat Muhammad tak boleh sabar macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dengan sedikit ujian saja? Sebab tu ada ayat Allah Taala kata ahasiban nasu ayat semalulah. Adakah seseorang manusia itu akan merasakan bahawasanya dia ni akan masuk syurga padahal tidak datang lagi ujian seberat seperti mana kaum-kaum sebelumnya? Sahabat-sahabat Nabi macam-macam lah ujiannya kan. So adakah kita yakin kita masuk syurga padahal ujian-ujian yang kita dah dapat tak standing seperti mana yang Allah SWT redha kepada mereka, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan sabarnya ada dua jenis lah yang saya boleh ketengahkan sini. Sama ada sabar di dalam menahan diri kita daripada sabar di dalam menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah, dan yang kedua adalah sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, baik melakukan amal kebaikan dan menjauhi, sabar daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Nak buat maksiat pun kan, pun kena, nak tahan untuk daripada buat maksiat pun kena sabar juga. Kadang-kadang kita duduk diam elok je, tiba-tiba ada kawan main duduk kata mengumpat. Kita terasa nak mengumpat juga kan, tapi kena sabar, tahan. Kalau boleh nasihat dia jangan mengumpat lah, begitulah kata contohnya. Itu sekecil-kecil perkara lah. Kena sabar, tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesabaran di dalam beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada kerugian. Cuma di sini mungkin saya boleh kongsikanlah ada dua jenis ayat yang boleh kita kongsikan, kita boleh bandingkan di sini. Sebab apa? Di dalam surah At-Tin, surah At-Tini wa Zaitun, Allah Ta'ala sebut ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kemudian mereka ini diletakkan di tempat yang paling hina sekali, yang paling bawah sekali. Okay? Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ha? Dekat dalam tu. Letak kat mama. I cannot see my face. Letak kat mama. Cepat. Kejap ya. Jom. Go, go. Letak kat mama. Okay. Sebab kalau siapa yang hafal Al-Quran lah, contoh macam kalau kita baca summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ni di dalam surah At-Tin. Ya Allah. Minta maaf ya. Mak dia ada kerja sikit. Okey. Kalau siapa yang hafal Quran, biasanya kadang-kadang ayat ni kadang dia tergelincir lah. Dia baca surah At-Tin tapi tiba-tiba illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi pada asalnya baca surah At-Tin jadi termasuk suratul Asr. Boleh tanyalah Ustaz Aiman kalau pernah berlaku lah. Saya tak kot. Ustaz Aiman ni hafazan dia kuat berbanding saya. Kadang-kadang saya jadi imam baca surah At-Tin, kadang-kadang boleh termasuk masuk suratul Asr sebab lebih kurang sama. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam suratul Asr, dalam surah At-Tin, illal ladina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dia tukar kat situlah falahum, terus falahum ajrun ghairu mamnun. Suratul Asr ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Cuma saya nak ketengahkan kat sini, dua-dua ayat ni lebih kurang sama. Tapi dalam surah At-Tin tak disebutkan watawasaw bil haq, tak disebutkan watawasaw bis sabr. Okey, mana kata Tuhan kata mereka ini akan berada di dalam tempat yang paling rendah serendah-rendahnya. Okey, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Mana kata di sini nak bagi tahu kepada kita, kata mereka yang kata tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh, maka mereka ini akan berada di tempat-tempat yang serendah-rendahnya lah. So kalau mereka yang tidak menasihati kepada kebaikan, dia duduk diam dia saja, tak nasihat pada orang dengan sabarlah, maksud kata dia jaga diri dia saja, adakah dia akan masuk dalam golongan summa radadnahu asfala safilin? Tidaklah, dia tidak termasuk. Tetapi dia hanya rugi saja. Kalau dia buat lebih sikit, dia ajak orang kepada kebaikan, dia ajak dengan sabar, maka dia untung. Itu lebih, tu bezanya lah dua ayat ni. Kalau dia tak buat, dia duduk dia dorang saja, sorang-sorang dia saja, maka dia tidak termasuk dalam golongan yang mana direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin, tetapi dia rugi saja. Itulah. So kalau nak jadi orang yang beruntung, kena buat semua empat-empat jenis ni lah yang Allah Ta'ala sebut tadi. Beriman kepada Allah, beramal soleh, ajak kepada kebaikan, kebenaran, dan mengajak dengan kesabaran. Okay, itulah yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Dan minta maaf lah macam tak ambil masa lama pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kata kefahaman kepada kita. Tiga ayat saja tapi panjang pula perbincangan. Ustaz, saya nak tanya boleh? Boleh. Memang kita mesti sabar segala-galanya lah kan? Memang kita kita ni dia jahat juga Ustaz. Macam mana kita nak bersabar? Kan ada supaya kita tidak ada, kita tak pada saya lah, kita tak ada pun buruk sangka pada Allah, tapi kadang pada manusia. Kurang jelas Puan Nolia. Maksud macam mana kita nak rawat hati kita supaya kita betul-betul jadi baik? Macam mana kita nak betul-betul aja hati kita lah, jadi kita jadi baik, jadi sabar dan sebagainya. Ya. Tak lain tak bukan, pertama sekali kita minta tolong, minta doa daripada Allah lah, agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang baik dan anugerahkan hati dengan hati yang sabar. Kalau tak minta tak dapat jugalah kan. Yang penting kita usaha untuk jadi ke arah tersebut lah. Kalau misalnya tergerinci, begitulah kita mohon istighfar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak cuba langsung tu yang masalah lah. Dan nak sabar, nak capai tahap sabar, nak capai cari orang baik ni memang ambil masa. Sebab tu kena sabarlah dalam mentaati Allah. Lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Cuma pesan saya lah dalam satu-satu ibadah yang kita lakukan. Okay, pertama ialah saya beritahu, nak sabar dalam amal kebaikan ni, kalaulah kita dah mula satu-satu amal kebaikan, satu-satu ibadah ni, jangan sekali-sekali kita ada miss satu kali. Mana kata jangan kita tak buat satu kali. Contoh kita dah start qiyamulail lah, seminggu elok dah. Tapi pada satu malam tu kita rasa malas, jadi kita tak bangun qiyamulail. Dan ni permainan syaitan lah. Permainan syaitan untuk jauhkan kita daripada Allah. Bila kita tinggal sekali, dia akan merebak sampai banyak hari lah. Dan sebab apa kadang-kadang kita boleh jadi tertinggal ni, satu hari tadi ni, puncanya bila kita dah dalam amal kebaikan tersebut, terdetik dalam hati kita, kita lah orang yang paling baik sekali. Aku bagus dah ni dah, 5 hari dah ni, 7 hari dah ni, aku dah berqiyamulail. Bila ada dalam sifat ni, mohon istighfar cepat-cepat. Tapi kalau kita duduk layan sifat ni, selagi dia main nanti satu hari, kita malas nak buat, Allah Ta'ala uji kita dan kita akan tinggal amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan pada asalnya, kita istiqamah. Begitu syaitan datang pada kita. So jangan sesekali tinggal walaupun tiba-tiba tadi ada datang perasaan tadi,
teruskan buat, teruskan buat. Jangan tinggal sama sekali. Bila tinggal sekali, dia akan tinggal teruslah. Itu pertama. Dan nak jadi orang yang sabar ni bukan mudahlah. Nak jadi sabar, dia kena dekat dengan Tuhan. Bila dia dekat dengan Tuhan, dia akan tenang. Bila dia tenang, barulah dia boleh sabar dengan segala ujian Allah. Tapi kalau dia jauh dengan Allah, hati dia tak akan tenang. Bila dia hati dia tak tenang, itu sebabkan dia jadi tak sabar dengan orang. Jadi semua benda nanti dia akan salahkanlah. Apa tu semua tak kena. So nak capai sabar yang hakiki lah, sabar yang betul, pertama dekatkan diri dengan Tuhan, ingat Allah selalu. Bila dah ingat Allah selalu, baru kita akan jadi tenang hati kita. Bila hati tenang ni lah, datanglah apa saja ujian dalam kehidupan kita, tentu akan rasa kenikmatan, kemanisan lah. Rasa disentuh Tuhan. Tentulah dia kata, sentuhan Tuhan ni menyebabkan bila kita dapat satu-satu ujian ni, terasa terharu. Sebab apa? Ujian kita dapat tu, tambahan kita sabar, menyebabkan kita lagi rindu pada Tuhan. Yang ni yang kita nak lah. Sebab tu Rasulullah smooth je kehidupan dia, sebab dia memang dekat dengan Tuhan, hati dia tenang, dan dia nampak semua ujian yang dapat pada dia ni melainkan hanyalah sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia, dan dia akan tambah lagi rasa hubungan dia dengan Tuhan tu lebih kuat lagi lah. Mungkin itulah yang saya boleh kongsikan. Cuma berusaha jadi orang baik dan minta Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan kita orang baik. Cuma bila sampai satu saat kita dah jadi orang yang baik, kalau-kalau terujub dalam hati kita, tiba-tiba kita takjub dengan diri kita lah. Bagusnya aku ni pergi solat, baca Quran tiap-tiap hari, istighfar cepat-cepat. Kalau kita layan, tak cepat istighfar, nanti Tuhan akan uji kita untuk kita tinggalkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan nak buat balik tu lebih susah daripada yang awal lagi. Ini berlaku pada diri saya lah. Dan saya boleh ceritakan supaya kita tak melakukan hal yang sama. Itulah yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Terima kasih. Ada lagi ke soalan?